Simpang susun atau interchange merupakan persimpangan jalan tidak sebidang di mana kendaraan dapat melakukan perpindahan dari satu jalan ke jalan lainnya tanpa harus berhenti terlebih dahulu. Terbaru, Jakarta memiliki simpang susun Semanggi. Bagi kebanyakan orang, simpang susun terlihat rumit. Inilah 10 simpang susun terumit di dunia. Awas nyasar! Puxi Viaduct Shanghai China. Simpang susun ini diperkirakan adalah satu-satunya yang memiliki 6 tingkat yang berfungsi untuk menghubungkan jalan Yanbe dan jalan Yan'an di kota Puxi, Tiongkok. Gravelly Hill, Inggris. Saking kompleksnya struktur dan jalur, simpang susun ini disebut persimpangan spaghetti. Persimpangan yang dibangun di Gravelly Hill ini diresmikan pada tahun 1972. Simpang susun inilah yang pertama kali melahirkan istilah jalur spaghetti atau spaghetti junction. Tomorrowland, Atlanta, Georgia. Persimpangan yang dibuka pada tahun 1987 ini merupakan jalur spagettinya kota Atlanta di Georgia. Jalur ini berfungsi menghubungkan Interstate 285 dan Interstate 85. Judge Harry Pegerson, Los Angeles, California. Persimpangan yang berlokasi di LA ini menghubungkan persimpangan 105 dan 110. Simpang susun ini memiliki ketinggian 130 kaki. Kennedy, Louisville, Kentucky. Simpang susun ini dinamakan berdasarkan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan mulai beroperasi tahun 1964. Simpang susun ini juga disebut sebagai jalur spaghetti. Simpang susun I-695 dan I-95 Baltimore, Maryland. Kalau persimpangan ini sekilas mirip simpang susun Semanggi tanpa lingkar luar. Sesuai namanya, persimpangan ini menghubungkan persimpangan 695 dan 95. Xinzhuang, Shanghai, China. Ini persimpangan kompleks kedua punya warga Tiongkok. Kalau persimpangan yang pertama dikenal dengan 6 tingkatnya, Xinzhuang dikenal akan ukurannya yang sangat besar. Higashioka Loop, Osaka, Jepang. Jepang menunjukkan kemajuan infrastrukturnya dengan menampilkan jalan yang berbentuk artistik jauh melampaui fungsinya. Salah satunya adalah simpang susun Higashioka Loop yang terdapat di timur Osaka. Simpang susun ini terlihat seperti sistem tubuh manusia di mana kendaraan menjadi sel darahnya. South Bay, Boston, Massachusetts. Simpang susun yang ada di Boston ini dibangun pada tahun 90-an sebagai salah satu proyek yang dinamakan Big Dig. Simpang susun A4 dan E70 Milano, Italia. Tak mau ketinggalan, warga Italia juga membangun salah satu persimpangan yang membingungkan pengendara.